Assalamualaikum. Persiaran kita untuk kali ini bersama saya Yati Jufri atau panggil saja Cik Bunda. Untuk kali ini saya akan menunjukkan kepada kawan-kawan masak nasi minyak menggunakan microwave. Inilah microwave yang akan saya gunakan. Jenama Electrolux. Walaupun dia kecil tapi jangan dipertikaikan kebolehannya. Okey, kita tengok apakah bahan-bahannya. Untuk resipi kali ini, saya gunakan 3 mak beras Faiza Basmati Mogul. 3 labur bawang merah yang dihiris halus dan 5 ulas bawang putih yang dicincang halus. Untuk menyedapkan masakan nasi minyak ini, saya gunakan Promec Pure Ghee dan juga pelantar. Promek kita gunakan 2 sudu dan pelantar kurang 1 sudu. Kita masukkan 3 mak air. Yang ni saya gunakan air suam. Jadi proses memasak tu biar cepat sedikit. Untuk menyedapkan lagi rasa nasi minyak yang akan saya masak ni, saya gunakan susu cair saji, daun pandan, kulit kayu manis dan garam secukup rasa. Untuk mencantikkan lagi warna nasi minyak ni, saya gunakan pewarna kuning telur Star Brand, jamin halal. Dan saya akan gunakan bawang goreng dan daun sadri untuk menghias nasi minyak kita bila siap dimasak. Kita panaskan ni, saya masak guna korel. Kita masukkan minyak sapi kita, 2 sudu penuh. Satu sudu margarin. Kita tunggu sampai dia cair. Minyak sapi dan margarin kita tadi dah cair. Kita masukkan bawang yang kita iris tadi. Bila kita tengok bawang kita dah layu, kita masukkan bawang putih kita. Kita kacau. Bawang putih ni dia cepat, agak cepat garing. Kita masukkan daun pandan kita dan juga kulit kayu manis. Kita masukkan beras kita. Kita gaul dengan ni. Lepas tu kita masukkan air tadi kita. Air kita. Air. Jangan lupa susu cair saji. Setengah cawan je. Masukkan garam kita tadi. Kita masukkan kulkas kita ni dalam microwave.
punya ni high. Lepas tu kita buat 25 minit. Okay, nasi minyak kita dah masak. Kita keluarkan. Saya lupa nak beritahu. Tadi masa kita masukkan nasi minyak tu, bekas ni kita tak perlu tutup. Okay, bila dah masuk ni, kita keluarkan, kita masukkan pewarna, kita masuk dari semula bekas dia, kita tutup. Kita lubangkan nasi kita. Tujuan dia untuk kita letak pewarna ni. Kita letak warna, kita tutup, kita masuk lagi dalam microwave kita dalam 5 minit. Okay, nasi minyak kita dah masak betul. Kita keluarkan. Okey, wah, cantik. Okay, kita kacau, kari. Orang cakap kita kari untuk ratakan pewarna dia tu. Tu cantik. Okay, kita tabur bawang goreng kita. Dan ni kita buat hiasan. Terima kasih kerana menonton video saya untuk kali ini. Ingat, like, share, subscribe YouTube Sentuhan Bonda Glamour. Hingga bertemu lagi di lain video. Bye.